Farma Dr. Azman bin Ismail Kuala Kedah. Terima kasih Tan Sian Petua. Soalan saya nombor 4. Terima kasih Yang Amat Dr. Azman Kuala Kedah. Tan Sian Petua, soalan ini berkenaan dengan penggunaan vitamin C untuk rawatan denggi dan juga Zika. Tuan Dr. Petua, kajian klinikal yang melibatkan penggunaan vitamin C dalam dos yang tinggi secara suntikan intravenous telah dijalankan bagi virus Epstein-Barr yang menyebabkan penyakit keletihan melampau. Beberapa kajian klinikal yang lain melibatkan pengambilan vitamin C secara oral ataupun cara makan dalam dos yang tinggi ialah dalam pesakit-pesakit yang mendapat jangkitan sosoma. Keputusan kajian ini adalah positif di mana tempoh untuk sembuh adalah lebih singkat dan simptom penyakit adalah lebih ringan. Namun begitu, keputusan ini masih memerlukan kajian selanjutnya kerana melibatkan jumlah sampel yang kecil. Kajian secara in vitro mengenai kesan vitamin C telah dijalankan di dalam virus HIV dan vitamin C bertindak menghalang replikasi atau membiarkan virus tersebut. Namun begitu, buat masa ini tiada kajian yang telah dijalankan ke atas kesan vitamin C kepada virus denggi dan Zika. Menangkan virus denggi dan Zika adalah dari kumpulan yang berlainan, kajian awal di peringkat in vitro perlu dilakukan bagi menentukan sama ada vitamin C mempunyai kesan yang sama ke atas kumpulan ini. Tuan Ketua. Kuala Kedah. Ya, terima kasih Tuan Din Petua, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ingin menambah bahawa kajian yang banyak telah dilakukan tapi tak dilaporkan dalam mainstream media kerana ianya berada di luar dari mainstream media. Ada yang disebut auto-molecular nutrition. Pakar-pakar dalam bidang ini ada di merata-rata tempat dan juga kajian tentang Zika dan pernah juga dilakukan rawatan terhadap influenza dan juga virus yang berkait dengan denggi. Dan vitamin C mematikan virus dengan cara yang common. Jadi ianya tidak seperti antibiotik. Cuma sainsnya tidak dipahami di mainstream kerana tidak diajar di universiti. Soalan saya ialah apakah Kementerian Kesihatan tidak merasakan perlu sekurang-kurangnya mendapatkan pandangan dan membuat kajian khusus kerana Australia telah membenarkan penggunaan IV, intravenous vitamin C berbeza dengan oral di beberapa tempat di Australia, New Zealand membenarkannya dan beberapa negara ASEAN juga. Cuma kita masih melarang kerana kita sebenarnya tidak faham sains itu. Terima kasih. Tuan Doktor, memang saya setuju dengan Yang Amat Kuala Kedah, yang Dr. Azman. Dia seorang doktor yang rajin membaca dan memang kesan vitamin C ialah untuk mencegah replikasi virus-virus. Tapi virus ni Tuan Doktor, dia banyak jenis virus, berbagai-bagai jenis. Jadi kesan vitamin C perlu dikaji dengan lebih teliti. Dan dalam hal Kementerian Kesihatan, yang paling sesuai ialah IMR yang akan dia peruntukkan dan kita boleh minta supaya dia menjalankan kajian lebih terperinci termasuk juga clinical trial ke atas pesakit-pesakit. Tuan Dr. Petua. Makan Zerai. Terima kasih Tan Sri Yang Dr. Petua. Tan Sri, mencegah ni lebih baik daripada merawat. Dengan izin, prevention is better than cure. Mencegah ni lebih murah, lebih mudah, lebih tidak sakit dan tidak takut. Tak macam kita nak rawat sakit jantung, nak bedah, kalau ada duit pun kita takut. Dan vitamin C yang kita bincang hari ini ni adalah confirm sebagai satu very strong antioxidant, a very potent antioxidant, antioxidant yang baik. Dan juga telah ternyata dia mengurangkan penyakit, masalah penyakit jantung, kardiovaskular, stroke dan juga kanser. Dia disebabkan oleh bagaimana dia melindungi selaput endotelium, selaput yang paling dalam sekali di dalam sel darah daripada kerosakan. Dan vitamin C kita boleh dapat daripada sayur-sayuran dan buah. Persoalannya ialah berapa orang rakyat Malaysia yang makan sayur-sayuran dan buah 5-6 kali pelbagai warna satu hari? Berapa orang yang buat amalan ini tiap-tiap hari? Kalau saya ingin bertanya dari Tan Sri, berapa orang yang dapat tentukan bahawa sayur dan buah yang dimakan adalah daripada tanaman-tanaman yang organik, yang bersih, yang tidak ada guna dengan izin pesticide, herbicide dan macam-macam, boleh jadi suicide? Dan juga adakah sayur-sayur yang kita makan hari ini adalah sayur-sayur yang segar ataupun sayur yang dah lama? Jadi persoalan saya Tan Sri, saya nak tanya Menteri, patutkah ataupun adakah kerajaan akan berusaha bersungguh-sungguh disebabkan perkara-perkara ini untuk
memujuk supaya rakyat mengambil suplemen vitamin C untuk menjaga kesihatannya. Betul. Ini seorang lagi doktor, jadi bahkan serai punya orang ni. Memang boleh tak masuk ucapan YB Jaman Serai masuk dalam sebahagian daripada ucapan saya? Memang. Terima kasih. Memang itulah kementerian, memang kita jalankan program dalam program apa nama kesihatan primer. Memang kita galakkan supaya rakyat kita makan banyak buah, banyak sayur yang fresh, bukan yang dah masak, masak dah habis dia hilang vitamin C. So, vitamin C dia apa nama water soluble, jadi dia mudah habis hilang. Jadi, sebab tu memang ada program itu kita galakkan, di termasuk juga di peringkat sekolah. Betul, kita ada program apa nama tu panggil doktor muda di peringkat sekolah. Dah ada 3,000 sekolah kita masuk, kita galakkan supaya budak-budak ni, pelajar ni, dia kita bagi pengetahuan tentang pemakanan, termasuklah pemakanan yang disebut tadi lah. Sekolah rendah ada 3,000 sekolah, sekolah menengah lebih kurang 300, dan di peringkat universiti pun dah ada 20 universiti dalam program Prosis untuk melibatkan mahasiswa-mahasiswa. Ini kita akan teruskan, insyaAllah.